Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Swasta Kota Bogor. Hari ini di SMA Negeri 4 Kota Bogor sedang diadakan Bermudara Ghost School bekerjasama dengan TV Pramuka. Di sini ada Ibu Kepala Dinas dari Kesehatan. Ibu bisa menceritakan atau tanggapan Ibu bagaimana sih tentang Bermudara Ghost School? Di mana kebijakan ini itu menyasar ke generasi muda sebagai kita tahu bahwa kebijakan yang ini harus mendorong kegiatan seperti ini, apalagi di sini banyak sekali anak-anak yang antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, ini adalah merupakan satu kehormatan dan kebanggaan untuk SMA Negeri 4 Bogor bahwa pelaksanaan donor darah yang dipimpin oleh Perhimpunan Donor Darah Indonesia SMA Negeri 4 Bogor menjadi lokasi sebagai pelaksanaan donor darah. Kesannya, alhamdulillah memang masyarakat khususnya peserta didik SMA Negeri 4 Bogor ini antusias. Kalau memang tidak dibatasi mungkin akan lebih banyak. Mungkin porsi yang 50 bungkus atau 50 itu mungkin kalau tidak ditekan, dibatasi oleh
wakaf kesiswaan, maka akan dipenuhi oleh siswa sebelum di Bogor. Karena ini adalah pelaksanaan terletak di Bogor Selatan, berarti kita harus membagi kantong-kantong donor itu atau kantong-kantong darah itu harus dibagi beberapa sekolah yang ada di wilayah Bogor Selatan, SMA dan SMK. Nah, alhamdulillah di SMA Negeri 4 Bogor itu pelaksanaan donor darah itu biasa sebagai agenda SMA Negeri 4 Bogor. Setahun itu kita bisa melaksanakan dua kali yang bekerja sama dengan PMI, dengan Kuaran, dengan Pramuka. Ini adalah gagasan Pramuka dengan PMI. Awalnya saya berawalnya dari kegiatan Pramuka dan PMI. Baik Kak, terus Kak, untuk kelanjutan kedepannya kan nih, anak-anak kan memang terbiasa dengan kegiatan seperti ini untuk kedepannya. Apa nih Pak, harapan Bapak untuk kedepannya anak-anak yang sudah mendonor darah? Nah, harapan kami sebagai yang mewakili Kepala SMA Negeri 4 Bogor tidak terfokus pada pelaksanaan di SMA Negeri 4 Bogor saja. Mudah-mudahan dengan pemula dari para peserta didik melakukan donor darah, terketuk hatinya. Setiap 3 bulan sekali biasanya ada informasi atau SMS dari PMI bahwa ini sudah waktunya untuk donor darah. Bisa donor darah ini nggak selalu di PMI, bisa di mall, mungkin bisa di asrama, mungkin di tempat-tempat yang memang menjadi tempat lokasi donor darah. Baik Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga kegiatan ini menjadikan contoh juga buat di daerah lain ya Kak ya. Bukan hanya di Bogor saja, atau juga mungkin di kabupaten ataupun di kota-kota lain. Ya. Otomatis Bogor harus berani tampil beda. Siap Kak. Oke, baik Kakak, terima kasih banyak. Bogor menjadi juara dan menjadi suatu visi-misi Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yaitu Jabar juara lahir dan batin. Oke, terima kasih banyak. Baik, di sini ada Kak Adam. Iya. Kak Adam itu di Kuarcap di Pramuka seperti apa? Protokol. Oke. Iya. Kak Adam kan sekarang mau donor darah ya, Kak? Iya, donor darah atau sudah donor darah? Ceritakan dong pengalaman Kakak tentang donor darah ini dan sudah berapa kali ini? Untuk pertama kali sebenarnya donor darah itu kan di Kecamatan Utara ya waktu itu. Di situ awal pertama donor darah, lalu ikut jadi orang tua talasemia juga. Kebetulan waktu itu akhirnya berlanjut gitu sampai sekarang. Kemarin mungkin saya ikut untuk yang kedua kalinya, mungkin sekarang yang juga sih. Kalau nggak salah harus 3 bulan ya Kak? Iya betul. Ya, mudah-mudahan kegiatan donor darah ini yang dilakukan oleh Kak Adam banyak menjadikan